Jawab dengan tertib dan dengan hati. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah per hari ini anak-anak? Dengan kamu menyapa dalam bahasa Inggris masih bisa apa tidak? Halo Sudan. Agar ilmu yang kita dapat hari ini barokah, agar semua kemudahan dan juga segala kesehatan ada pada diri kita bersama semuanya. Oke? Okay? Boleh dinyalakan kameranya semua? Bisa tahu wajah-wajahnya. Oke. Okay. Siapkan dirinya, senyum yang manis. Siapkan hatinya. Oke. Okay. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati diucapkan. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman rabbal alamin. Nyip, sudah siap belajar hari ini, disiapkan hatinya, diluangkan waktunya. Terima kasih buat yang hadir, bagi yang masih sakit dalam keadaan kurang sehat, semoga segera sembuh. Dan untuk anak-anak yang lain, semoga yang sehat terjaga ya. Jaga kesehatannya, jaga pola makannya, dikurangi makan makanan yang banyak mengandung pengawet ataupun perasa buatan. Makan sayur dan buah dan minum air putih yang banyak. Jangan lupa olahraga. Kita ketemu lagi insya Allah hari Senin dan atau Selasa, gantian sipnya. Oke, okay. Sip. Siapa tahu hari ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi sekarang kita belajar chapter 7. Yang pemakai modul baru silakan dibuka chapter 7. Silakan dibuka modulnya chapter 7. Apa judulnya? Siapa tahu? Bisa baca? School activity. School activity. Good. Ayo. Yang corek-corek, silakan menjadi anak yang Bumi Raknal yang solih, tidak corek-corek dan juga tidak cacat yang tidak bermanfaat. Oke, siapa tahu school artinya apa? Sekolah. Aktivitas. Sekolah. Luar biasa. Terima kasih. Nah, sebagai anak-anak SDIT Aroihan yang solih-solihah, yang rajin belajar, kenapa? Biasanya aktivitas pertama yang kita lakukan saat masuk ke sekolah pertama kali ngapain? Pagi-pagi. Sholat duha bersama. Ngapain? Atau dibalik? Al-Maksurah dulu, lalu sholat duha, gitu nggih?
Lalu, kalau hari Senin kita ngapain? Biasanya. Cek ceremoni. Cek ceremoni. Upacara bendera. Setelah upacara bendera kita ngapain? Setelah upacara bendera, capek-capek sungguh-sungguh, istirahat sejenak, kita masuk ke dalam. Kelas. Oke. Selanjutnya, bagi yang dapat ketugasan piket hari itu, biasanya ada yang nyapu, ada yang menghapus papan tulis, ya, rajin sekali. Oke, kita di halaman school activity itu, kita ada beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah. Coba, itu kan cara pengucapan yang tepat, kurang lebih. Doing salat. Okay. Doing recitation of the Quran. Doing recitation of the Quran. Itu tulisan bahasa Inggris Quran ini seperti itu. Tapi karena kita sekolah di 90 Q dan U, Quran biasa. Nanti kita ralat itu. Selanjutnya, having a flag ceremony. Having a flag ceremony. Oke, okay. Apa flagnya? Tahu nggak flag apa? Bendera. Bendera. Christian flag. Ceremony. Upacara. Kita baca lagi bersama-sama. Studying. Dibaca study ya, bukan studi ya. Bukan studi, tapi studying. Tapi kalau untuk kita menuju tingkat kelas doing duty class. Bu Mira masuk enggak suaranya? Masuk. Oke, tirukan Bu Mira ya. Masuk, tapi agak putus-putus. Enggak. Oke, tirukan lagi ya. Doing duty class. Duty class. Siapa yang sering duty class melaksanakan kewajibannya sebagai pas lagi piket, tunjuk tangan. Siapa yang sering duty class? Ada yang so tidak melaksanakan tugas kelas, nggak piket gitu? Terima kasih yang sudah piket, keren sekali, luar biasa. Lanjutnya, kita bersama Pak Agus dan Pak Aan. Biasanya ngapain kita? Pak Agus, Pak Aan? Olahraga. Betul sekali, tirukan Bu Mira. Doing exercise. Betul sekali. Anak biasanya agak salah di exercise. Exercise biasanya. Dibaca exercise. Exercise. Selanjutnya kita akan baca lagi. Siapa yang kangen kemah, Cong? Yang dikali aku kemah. Saya Bu yang belum pernah kemah. Belum pernah kemah, Bu.
Belum, harusnya kalau nggak ada pandemi, kelas 4, 5, 6 itu sudah ada kemah loh. Kita berharap semoga pandemi segera berlalu ya. Jadi kan kelas 5 besok bisa kemah. Yeay. Kemahnya kenapa nggak bisa di bawah kasur aja bu kemah? Di gunung. Di gunung, ya. Kalau kemah di gunung nanti. Ya, bu, di gunung loh. Ada kelapu. Yang biasa kemah itu anak-anak pramuka. Kita baca bersama. Scout. Scout. Ada Boy Scout dan Girl Scout. Kalau Boy Scout itu untuk anak laki, kalau Girl Scout untuk anak perempuan. Jadi pramusim anak laki-laki Boy Scout. Yang Boy Scout ngacung. Yang laki-laki saja, yang ngacung repot urusannya. Yang Boy Scout ngacung, Bu Mira pengen lihat. Abu. Siapa yang Boy Scout siapa? Mas Hafiz nggak ngacung berarti bukan Boy Scout kok. Mas Fian ngacung enggak? Mas Rendra ngacung enggak? Mas Isbik? Nah, terima kasih Mas Isbik. Sudah ngacung. Sekarang Girl Scout. Ngacung, Girl Scout. Terima kasih Mbak Syah. Girl Scout, mana? Pramsit, ladiesnya. Terima kasih Mbak Afika. Terima kasih Mbak Salwa, Mbak Nabila, Mbak Dida, Mbak Es. Banyak banget perempuan-perempuan. Oke, terima kasih Mbak Cila. Oke, terima kasih. Itu kita menjadi kegiatan pramuka di hari Jumat. Kalau kita sedang tidak pandemi, insya Allah besok kita akan ada kegiatan pramuka. Ya kemah, ya masak-masak gitu ya. Biasanya kita sering kalau kelas 5 itu ada masak-masak. Kan semua juga dulu waktu belum ada, waktu enggak ada pandemi kita masak-masak. Siapa yang suka masak? Masak apa? Masak apa biasanya? Goreng telur, Bu. Sop goreng. Kita menolak kari mie goreng. Ke perayaan. Goreng. Bikin tempe goreng, bikin telur goreng, mendoan, telur dadar, Bu. Bakmi. Air aku bisa, Bu. Oh, bisa. Oke, masak air bisa. Itu. Kita baca lagi. Doing experiment. Doing experiment. Kira-kira doing eksperimen itu ngapain, nak? Apa yang dilakukan oleh anak itu? Doing eksperimen itu ngapain, kira-kira? Membuat penemuan. Membuat percobaan. Tanya percobaan. Air putih, air dicampur sama minyak goreng, apa yang terjadi? Bercampur enggak? Air minyak sabun campur. Nah, nyampur. Nah, taunya kayak gitu tuh belajar dari laboratorium, belajar percobaan-percobaan. Lanjutnya, siapa yang suka bermain di kantornya para Harjo? Pinjem, aku. Pinjem buku. Di mana aku kita bu. Baca buku bahasa Inggrisnya? Library. Terima kasih. Borrowing book, meminjam buku. Oke. Sekarang Bu Mira akan baca cepat. Kalian menirukan di rumah dalam hati. Akan baca cepat. Nanti akan Bu Mira tunjuk satu persatu buat membacanya dengan tepat. Tirukan pelan-pelan ya. Di rumah nirukannya nggak usah bersuara, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Doing salat,
doing recitation of Al-Quran, having a flag ceremony, studying, doing duty class, doing exercise, scout, doing experiment, borrowing book. Sudah bisa? Belum, Bu. Belum? Pelan-pelan. Apa bahasa Inggrisnya belajar? Ngacung, siapa bisa? Studying. Terima kasih, keren. Apa bahasa Inggrisnya olahraga? Doing exercise. Exercise. Apa bahasa Inggrisnya melakukan piket kelas? Doing duty class. Keren, luar biasa. Selanjutnya, apa bahasa Inggrisnya meminjam buku? Borrowing book. Terima kasih, keren sekali. Apa bahasa Inggrisnya melakukan sholat? Doing sholat. Doing sholat, terima kasih. Apa bahasa Inggrisnya? Doing sholat. Cara bendera. Having a flag ceremony. Selanjutnya, apa bahasa Inggrisnya membaca Al-Quran? Doing recitation of Al-Quran. Wah, terima kasih. Doing recitation of Al-Quran. Bahasa Inggrisnya berpramuka, kegiatan pramuka. Scout. Sip, keren. Scout. Terima kasih. Bahasa Inggrisnya melakukan penelitian, praktek penelitian. Experiment. Terima kasih. Itu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Lalu Bu Mira mau tanya lagi, pernah diajari, semoga masih ingat, yang melakukan kan manusia, ya, berarti ada kata ganti diri untuk tiap-tiap manusia. Oke, kata ganti diri saya, bahasa Inggrisnya apa? Saya, aku. I am. Bagus. I am. Kalian boleh mulai menulis. I am. Tulis kalau perlu. Kalau misalnya sudah hafal ya cukup diingat-ingat aja. Kita memakai subjek. I am. Betul sekali. Subjek. Pronoun. Kata ganti diri yang letaknya di depan. Ada I, saya. Ada you. Siapa you? Kamu. Bagus. Kalau we. Kami atau kita. They. Mereka. Kalau she. Dia perempuan. Kalau diganti namanya Shiva, boleh tidak? Tidak. Kan Mbak Shiva perempuan. Kalau diganti Bu Hermi, boleh tidak? Boleh, karena Bu Yevi itu she. Kalau Bu Yevi, boleh tidak? Boleh, terima kasih. Kalau diganti sama Asraf, boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena laki-laki. Terima kasih, keren.
ada hi. Apa artinya hi? Ya laki-laki. Ya laki-laki. Laki-laki. Kalau Mas Irfan, hi apa she? Hi. Hi. Kalau Mas Hafiz, hi apa she? Hi. Hi. Kalau Mas Asfa, hi apa you? Hi. Iya, terima kasih. Nama milih. Ada Ed. Siapakah Ed? Itu. Apa Ed? Benda. Apa? Benda. Benda atau? Betul sekali. Yuk, lagi ya. Hai, aku. Tirukan Bu Mira. Hai saya. Hai saya. You kamu. You kamu. Kami. Kami. Kita atau kami ya, boleh. They mereka. They mereka. Mereka. Si. Ada ya, perempuan. Si perempuan. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia benda atau binatang. Dia benda atau binatang. Oke, sekarang Bu Mira beritahu. Kita punya dua kelompok. Kita punya tiga kelompok besar ya. Kami, mereka, dia laki-laki, atau binatang. Saat melakukan kegiatan, kita akan menggunakan to be atau kata bantu untuk menggunakan dengan kata sedang. Kalau I ditambahin M. You be ditambahin R. Kalau she E ditambahin is. Lagi ya, diulangi lagi sama Bu Mira. Perhatian. Saat objek melakukan kegiatan, activity, sedang melakukan kegiatan tertentu, akan ada tambahan di tengah. Misalnya, contoh ya, saya sedang membaca Al-Quran. I am doing recitation of Al-Quran. Ya, I am doing recitation of Al-Quran. Misalnya, kamu sedang olahraga. You are doing exercise. Jadi ini tambahannya sudah baku, tidak bisa digantikan. Kalau you, kata bantunya are. Kalau we, are. Kalau they, are. Contohnya, siapa mau memberi contoh? Bu Mira beri bahasa Indonesia-nya, kamu bahasa Inggrisnya. Saya sedang olahraga. Siapa bisa ngacung? Saya sedang, Mbak siapa ya? Tengah atas pojok itu, Bu. Nur Dewi. Mbak. Mbak Laras, silakan. Saya sedang olahraga, Mbak Laras. I am doing exercise. Thank you very much, perfecto. Terima kasih Mbak Laras. Mbak Laras boleh diem dulu, diganti sama yang lainnya setelah ini. Terima kasih Mbak Laras. Lalu yang lainnya, beri contoh satu. Kamu sedang membaca Al-Quran. Siapa bisa tunjuk tangan? You are doing recitation of Al-Quran. Siapa yang jawab ya? Saya, Bu. Saya siapa? Sebutkan namanya, sayang. Oh, Mbak Aruna. Terima kasih. Sekarang lagi.
kita bukan sedang belajar. Tujuh tangan dulu. Kita sedang belajar. Mbak Jena? Oke. Dinyalakan dulu mic-nya. Kita sedang belajar. We are studying. Yeah, keren. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya, mereka sedang sholat. Tunjuk tangan. Mas-mas, ganti dong. Yuk, mas-mas. We are doing sholat. Bu, kok gak kedengeran ya, Bu? Mas-masnya mana ya? Suara mas-masnya ya? We are doing sholat. Yuk, yang laki-laki yuk. Boy, suaranya mana ya? Yang laki-laki cus. Mereka sedang sholat. Parul, Mas Parul silakan. They doing sholat. Ininya jangan lupa. They are doing sholat. They are doing sholat. Jangan lupa ini ya, tambahannya. Kita menuju ke bawah. Yang bawah ya. Kita yang bawah, kita mau pakai kata ganti. Mbak Saskia sedang piket kelas. Jom. Mbak Saskia sedang piket kelas. Mbak Saskia pakai ini, boleh kata ganti ini. Mas Irfan mau coba? Siapa mau coba? Mbak Saskia sedang piket kelas. She's doing cuti class. Luar biasa, keren sekali. Lanjut, yang bawah. Gampang ini, kecil. Mas Pian. He. Sedang upacara bendera. He is having a ceremony. It itu bisa ke benda atau binatang. Nah, di depan sekolahan kita kan ada tuh hewan yang lucu, kadang-kadang suka ikut belajar. Ayam. Ayam sedang olahraga. Lari-lari, ngejar Mas Farul soalnya. Ayam sedang olahraga. Yuk, jom. It is doing exercise. Tepuk tangan buat kalian semua. Dengan cepat bisa menerima pelajaran kali ini. Keren sekali. Ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Mira minta kalian untuk membuka modulnya di reading and writing, membaca dan menulis. Itu ada beberapa pertanyaan yang modulnya masih modul lama, nanti insya Allah akan Bu Mira kirimkan ke grup ya buat dikerjakan. Contoh nomor satu, kita mau baca contoh nomor satu. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Jawabannya adalah they are doing sholat. Terima kasih. Ya, keren sekali, luar biasa. Yang kedua, what is he doing? He is doing experiment. Luar biasa, terima kasih. Nah, itu silakan buat
tugas kalian di rumah dikerjakan, ditulis di modul kalian. Silakan dibawa pada hari Senin atau Selasa. Jangan lupa dikumpulkan ya modulnya. Kalau belum punya modul atau modulnya lawas, nanti akan Bu Mira beri lembar soalnya di grup materi, bisa di print lalu dikerjakan di lembar itu, dikumpulkan hari Senin atau Selasa saat PTM. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa? Oke. Okay. Buku kalau di buku tulis boleh nggak? Buku di buku tulis boleh. Itu ada berapa soal ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal. Boleh dikerjakan buku modul, boleh dikerjakan kita kirim, atau ditulis di buku tulis bahasa Inggris. Jangan dicampur, karena kalau dicampur kasihan kalian. Ya, ya. Gimana? Halaman berapa, Bu? Halaman 32. Coba kalian cek di modul yang paling baru, halaman 32. Bu Mira, aku udah selesai. Udah selesai. Mira, kalau yang modul lama itu halaman 22, Bu. Yang lama ya? Halaman 28 kok, Bu. Oh ya. Halaman 32 enggak apa-apa, yang penting gambarnya itu ya. Ada yang bertanya, lalu ada yang menjawab. Silakan dikerjakan di buku tulis. Bu Mira pengen lihat tulisannya yang bagus, apa yang keriting gitu ya. Kalimatnya lengkap. Ada I, ada you, ada they, ada he, ada dan selanjutnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Halaman 28. Tulis. Di buku tulis. Di buku tulis boleh, di modul juga boleh, di kertas yang nanti boleh kalian print, kalau Bu Mira kirim di grup materi juga boleh. Yang enggak boleh, tidak mengumpulkan. Nanti enggak punya nilai. Bu, 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 bu. Apa? Halaman 28. Ya, 28. Betul. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak cukup? Benar loh ya. Benar loh ya. Nah, kalian luar biasa, keren sekali. Sudah belajar dengan tertib, belajar dengan antusias. Tinggal kalau ada yang bingung, boleh japri Bu Mira untuk menanyakan, Bu, ini cara bacanya bagaimana, atau cara nulisnya bagaimana, atau artinya bagaimana. Kalau belum jelas, boleh ditanyakan ke Bu Mira. Gitu nggih? Nggih. Nggih, siap. Keren, luar biasa. Semangat sekali. Anak kelas 4 A, B, C, D, keren sekali. Kita ber-87 hari ini. Siap? Siap mengerjakan tugas? Siap. Siap. Ada udah selesai? Ya. Udah, sekali ngebut ya. Wush, ngebut langsung selesai. Yang penting hari Senin atau Selasa dibawa dan dikumpulkan di Bu Mira. Alhamdulillah, akhirnya pelajaran bahasa Inggris telah usai. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Yang belum duha, silakan duha dulu. 4 rakaat ya. 2 salam, 2 salam. Yang belum al-maksurat, boleh al-maksurat dulu. Enggak harus sampai selesai. Sampai di 30 juga enggak apa-apa. Gitu nggih. Yang belum mandi, weh, ada yang belum mandi po? Ada yang belum mandi po ini? Siapa yang belum mandi, Cang? Udah semua ya, alhamdulillah. Yang belum mandi, habis ini mandi. Yang belum sarapan, yoke sarapan. Laki-laki nanti bersiap, habis ini jam 11 nanti siap-siap untuk sholat Jumat. Siap, oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Bu Mira ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Pak Harjo, untuk Bu Yevi, untuk Bu Hermi yang telah menemani, juga untuk Bu Lina.
juga untuk Bu Evri dan juga Bu Dika yang ada di ruangan lain. Matur nuhun sangar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa selesai pelajaran. Yuk. Singkat berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bersiap kau mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arina Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa Senin atau Selasa. Bagi yang masuk Senin atau Selasa, kita selesai. Kalau ada yang kurang jelas, boleh japri Bu Mira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ini pakaiannya masih.